1, 2, 3. Hello guys, welcome back to my channel ya. Bian Official ini saya bersama Ko Freddy sama Ko Nixon ya. Mau review sedikit lah mobil bekas ya. Kita stoknya emang adanya mobil bekas. Jadi ini untuk Audi ya, A4 1,8 ya, 1800 automatic 2011. Lanjutannya kita lihat sama-sama, mobilnya masih bagus banget, masih rekomendasi banget lah. Kalau yang cari mobil ya, Audi itu udah bagus banget. Nanti saya kasih tahu angsurannya sama DP-nya berapa, sama unitnya kita liatin dari eksterior interiornya. Oke, lanjut terus, mantap. Ko Freddy, mantap. Mantap bro. Hi. Yang barunya ada, janda tapi baru. Hello guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bian Official. Kali ini kita ada kesempatan ya buat sedikit update stok ya, atau review ya, tapi mobil bekas. Ini kita ada stok Audi A4 1800cc 2011 ya. Ini masih bagus banget, warnanya silver ya. Ini penampakan dari belakangnya seperti ini. Ini untuk yang 2011 ya. Untuk yang pertama keluar ke Indonesia, di pasar Indonesia itu 2007 kalau nggak salah. Ini kita ada unit bekasnya 2011, masih mulus banget ya. Kilometer rendah ya, baru sekitar 50 ribuan. Dan untuk harga ini bisa ditanyakan langsung ya, baca deskripsi. Biasakan baca deskripsi, di bawah ada nomor kontak WhatsApp atau follow Instagram ya. Tanyakan untuk harga cashnya, nanti saya kasih tahu harga untuk paket kreditnya ya. Ada dua paket, di mobilnya udah ditulisin. Dan ini seperti ini dari depannya Audi, dia sedan ya, sport, keren banget. Lampunya udah aerodinamis ya, udah Pro G, bagus banget. Tapi kalau untuk fog lamp dia masih biasa ya. Nah, fog lampnya yang bawah itu masih bulat biasa, belum. Kalau yang kekinian kan dia udah panjang ya fog lampnya, lampu kabut lah ya. Ini masih bagus banget, bersih banget. Ini silver ya, bukan silver stone, ini silver asli ini. Ini fog lampnya yang di bawah ini bulat ya, masih fog lamp lama. Ini keluaran 2011, jadi fog lampnya belum kekinian, tapi udah bagus banget, mantap. Ya ini ya, Audi A4 1800cc automatic 2011. Untuk angsuran TDP 62 juta, angsurannya 4.413.000 kali 47 kombinasi ya. Dan ini di bawahnya juga ada TDP 68.800.000, angsurannya 4.213.000 kali 47 kombinasi. Yaitu untuk paketnya ada dua paket Audi A4 1800 automatic 2011. Kilometer antik 50.000 ya. Kilometer baru 50.000 2011, itu jarang banget ya. Dan di sini asli ya, nggak main-main. Bisa dicek ke dealer resmi. Ini untuk interiornya dari vendor, kita lihat sama-sama ya. Ya ini udah kelihatan di sini, ada central lock, ada handle pintu dalam ya. Ini untuk spion, ini kalau dari Jepang itu gulir itu kayak Mazda ya, Mazda dia puter untuk spionnya. Dan ini kulit atas bawah, kulit semua. Dan ini ada action warna silver. Dan ini untuk elektrik ya, joknya maju mundur sama senderannya, cuman ini ada lecet sedikit, wajar ya, mobil bekas pasti ada lecet sedikit. Dan untuk jok kulit masih bagus banget, belum ada lecet-lecet. Ya coba kita masuk ya.
kelihatannya sempit tapi enggak, ini enak banget ya posisinya. Ini untuk setirnya dia gulir juga ya untuk volume naik turunnya. Dan sini triptonic nih. Ini transmisi multitronic ya. Bukan triptonic. Multitronic. 8 percepatan. Pedal shifter lah. Ini untuk layarnya dia masih kecil. Ini berapa ini? Paling 8 in kayaknya. Dan di bawahnya ada kisi AC. Dan sini masih DVD ya. Pakai USB bisa juga sih kayaknya. Ini masih gulir ya, tekan gulir untuk AC-nya. Ini untuk handle-nya, handle transmisi. Kalau ini masih biasa ya. Parkir ke depan, mundurnya ke belakang untuk masuk transmisi, belakang lagi ke kiri, ke depan nambah, belakang ngurangin. Itu tinggal geser-geser aja ya, ke kiri, ke depan nambahin, ke belakang D ngurangin ya. Itu sama sama yang mobil biasa, cuman kalau kayak Mercy yang sebelum ini itu beda ya. Ini ada tempat minum, ada bisa buat naruh handphone ya. Ini ada konsolnya, ini cuman agak susah. Oh, ini ada konsol nih. Ini konsolnya kecil ya, buat naruh barang bisa nih, cuman kecil, nggak begitu lebar. Untuk sebelah kirinya ada actionnya ya, di dashboardnya warna silver. Ini bagus banget. Kalau di sini biasanya kalau mobil Jepang ada manual book sama book service. Ini ada colokan buat setting ya, buat komputer. Audionya di bawah ya, di sorry nih, sebelah kanan nih. Ini audio bawaan. Dan di sini bisa buat buka kap belakang. Ini udah kita buka, nanti kita lihat sama-sama ya. Mantep banget nih. Untuk atasnya ada lampu kecil ya. Tuh. Ini yang gedenya tuh cerah banget. Ini lampu kecil lagi, ada dua, ada yang gede satu. Dan ini tempat untuk kalau yang suka bawa kacamata, taruh di atas sini ya. Ini fungsinya buat kacamata biar nggak gampang kedudukan. Ini untuk belakangnya ya. Ini untuk belakangnya masih mulus banget, masih bagus banget. Sama kulit ya. Door trimnya sama ya kulit. Ini ada tweeter itu. Ada tweeter audionya di bawah nih. Speaker audionya di bawah, kalau yang di atas tweeter kecil. Ini untuk belakangnya ya, masih rapi banget nih. Ini di sini biasanya ada tempat minum, tapi ini enggak ada kayaknya nih. Ini lubang AC-nya ya. Di bawahnya ada buat charger bisa ya. Buat ngecas handphone bisa. Ini ada lampunya juga untuk belakang, tapi kecil-kecil, ada dua ya di atas. Di plafonnya ada lampu dua. Oke, bagus banget ya. Ini rekomendasi banget ini yang suka sedan ya, 2011. Untuk informasi bisa
hubungi ya, baca deskripsi ada kontak WhatsApp atau follow Instagram Bian-Bian Otomotif. Ini belakangnya agak sempit ya kalau menurut saya. Ini untuk kap belakangnya seperti ini ya, Audi A4 2011. Ini dari jauh. Ini kita coba lihat ban serep ya. Ya ini. Kalau ban serep kaleng ya, masih kaleng. Kebanyakan kalau mobil build up kaleng ya. Kalau mobil Eropa, sorry, itu kebanyakan kaleng. Ini di sini ada enggak tahu apa nih. Ya modelnya pendingin ya, tapi enggak tahu. Itu elektrik soalnya. Oke, kita coba lihat untuk sebelah kiri ya. Nanti kita lihat mesin juga sama-sama. Ini masih mulus banget sebelah kirinya ya. Ini mobil rekomendasi banget buat yang suka Audi. Ini ada A4 2011. Masih mulus, masih bagus. Ini untuk depannya. Door trimnya juga masih mulus. Belum ada lecet-lecet ya. Ini elektrik juga ya sebelah kirinya ya. Biasanya kalau mobil Jepang kayak CRV kanannya elektrik, kirinya pasti manual ya. Tapi ini elektrik semua nih Audi. Yang belakang buat senderan, dan ini untuk maju mundurnya ini. Ini bagus banget ya. Enak buat nyetingnya. Posisi duduknya bisa pas. Mantap ya. Oke, kita coba lihat untuk mesin ya. Ini Audi 1800 cc, seperti apa mesinnya kita lihat sama-sama dan keadaannya gimana, soalnya ini mobil bekas. Kita berada di Bursa Mobil WTC Mangga 2 ya, lantai 3 ini. Ya ini masih bagus banget bro, lihat sendiri nih. Keseluruhannya seperti ini. Audi A4 2011 ya. Dia bermesin TFSI, kode CABB, 1800cc, 16 katup, 4 silinder segaris, turbo ya bro. Ini udah turbo. Tenaga 150 horsepower di 4500 sampai 6200 RPM. Torsi maksimumnya ada di 250 Nm di 1500 sampai 4500. Kalau transmisi matic triptonic ya. Triptonic itu yang di tangan itu, multitronic lah. Kalau di Audi multitronic itu yang di atas itu, yang disetir kanan kiri, itu 8 percepatan ya. Bisa dikurangin, bisa ditambahin di multitronicnya. CVT ya. Ini mesin depan FWD, mesinnya depan, penggerak rodanya depan. Mantep banget kan. Oke ya, terima kasih yang sudah mau menyimak. Ini kita ada stok untuk Oktober di 2020 Audi A4 2011. Terima kasih. Sampai jumpa untuk yang konten berikutnya, stok berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.